Jadi sekarang aku lagi jalan kaki dari hotel menuju ke stasiun apa? Stasiun keretanya. Mau kemana? Mau ke Disneyland. Itu stasiunnya, guys. Ini dekat banget. Itu ada bisnya sih. Mickey Mouse. Piap piap piap. Masa di sini tahu kita jalan gitu? Enggak boleh. Harus menyeberang di zebra cross. Zebra cross. Oke deh. Ini enggak kayak di Singapura ya. Kalau di Singapura dia pakai apa? Lampu merah. Jadi kita tahu. Ih, di atas kita ada kereta, guys. Wow. Ada kereta itu kan nanti. Sekarang kita mau naik ke Disney Resort Line. Yang lain di ayo buruan. Ya, lebih lanjut. Jadi sekarang aku udah nyampe di tempat tiket. Aku mau beli tiket dulu karena itu kayak di situ deh tempat tiket. Aku juga enggak tahu. Wow, Disney Resort Line. Tickets. Oke. Let's let you go. Let's 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 go. Beda lah. Guys, aku udah keluar dari stasiun keretanya dan aku sekarang lagi turun menuju ke Tokyo Disneyland. Ini tuh bagus banget sih. Ini tuh kayak gede kan. Dan anginnya sih dingin banget. Wow. Rame banget, guys. Tapi anginnya dingin. Menurut kalian ini dingin apa panas? Kalian enggak bisa ngerasain ya. Jadi di sini tuh kayak ada rumah-rumah gitu. Lucu. Ini udah sampai nih. Aku udah sampai di Disneyland. Aku baru mau masuk dan ini dingin banget. Padahal katanya apa nih musimnya? Padahal katanya summer. Ini dingin banget. Tuh, anginnya kenceng banget. Dingin banget. Oke, aku pakai jaket tebel. Enggak tebel-tebel banget sih. Ini jaket kulit gitu. And ya, nanti aku videoin lagi pas aku udah nyampe di Disneyland-nya. Oke, bye-bye. Ini tempat merchandise-nya. Mari kita masuk. Pertamanya ada jam gede banget di situ, guys. Jam Mickey Mouse. Oh, Dumbo, Dumbo. Dumbo. Oke, okay, let's go. Kita mau lihat-lihat dulu ya, guys. My God, ini kan biasanya merchandise-nya tuh kan tempatnya kan tuh kecil ya, guys. Ini tuh tempatnya gede banget. Kayak super duper gede gitu dan ini sih lengkap banget sih. Wow. Wow. What is that? It's a Mickey Mouse. Ada bandung dulu. Ada ini. What is this? This is... Wow, what is this? Aduh, banyak banget. I bingung dong. Oh my God, I want to buy this. This new is so... Ada banana. Oh. Dan I want kayak aku bingung mau beli apa. Itu ada center kecil. Tapi aku udah di dalam Disneyland-nya dan sekarang aku punya 3 kertas wishes.
lagi make wish-nya? Sebelum aku ke Disney sih, aku pulang dulu ke hotel. Aku mau ganti baju dulu. Hari kedua aku di Japan. Dan sekarang aku mau kemana deh? Mau ke Disney sih. Tapi sebelum aku ke Disney sih, aku mau main ke museum yang ada di hotel aku. Dan nanti sampai situ, dan nanti di atasnya tuh ada home machine guys. Dan home machine itu kayak time zone gitu. Banyak banget kaum sini, terus surga kaum sini. Mari kita main. Let's go, Chen. Hey. Jadi di sini selain ada time zone, di sini juga ada foto studio, tempat foto, dan ini tempat fotonya tuh lucu banget. Tuh kayak ada, jadi di sini kalian bisa sewa kostum. Tuh kostumnya. Kostumnya kayak banyak gitu, jadi kalian bisa pilih. Tuh, ada yang Princess Princess, ada ini ada baju Jepang. Ini dia handphone-nya. Nah, namanya Lampolet. Let's go to the lagi ke sini dikit Yes, sudah jatuh ya.
Apa? Oh my god! Jadi dapat. Dek, dikasih plastik tuh, Dek. Thank you. Ah! Lagi. Nanti aku beliin lagi. Jadi di sini tuh kayak lengkap banget karena sampai es krim sampai coklat pun ada dari Meiji dong. Siapa sih yang nggak suka Meiji? Ini terakhir aku nih. Bismillah, akan aku kayak super untung sayang banget ini. Mermaid Lagoon, let's go find it. Kok sekarang kita di mana? Di masih di Mysterious Island. Berarti kita ke kanan. Ayo. Itu restoran apa tempat tidur? Mermaid Lodge. Di mana tuh? Tapi longgar aku pakai tangan. Ada burung. Let's go. Jadi sekarang aku lagi ada di dalam goa dan ini kayak ada suara-suara gitu. Pasti di situ tuh yang kayak naik apa roller coaster gitu. Iya, buat naik yang serem-serem, buat naik yang serem itu guys. Berani nggak? Wow.
juga di Mermaid Lodge. Ini udah surganya, lihat-lihat. Wah, bagus banget. Cer, bagus gak? Jadi itu tuh kelihatan dari hotel aku gitu. Tapi sekarang kita mau pindah hotel. Dan ini sih bagus banget sih. Sumpah bagus banget. Itu mereka masuk ke mana ya? Nggak tahu. Ini lagi yang penampakan Mermaid Lodge kalau dari luar. Wah, so cool. Banyak banget mainannya tuh, kayak di festival karnival. Wow. Banyak yang teriak-teriak. Ayo kita main. Ayo kita ke bawah. Gak pusing. Ayo deh. Wah, bagus banget dalamnya, geng. Kalau kalian yang ada di Jepang, jangan lupa datang ke sini dan lihat Mermaid Lodge-nya. Di dalamnya tuh bagus banget. Jadi sekarang aku mau masuk ke teaternya Mermaid. Aku pakai tiket yang apa sih namanya? Fast pass. Jadi kita enggak usah ngantri lagi. Usah ngantri karena yang kalau yang biasa dia segini ngantrinya, dan aku pakai teater. Jam berapa show-nya? Jam 5, ya kan? Jam 3 sampai jam 3:30. Lama juga ya. Kita mau masuk ke dalam teaternya, guys. Oh, lagi dijelasin. Enggak, sini aja tapi pinggir. Jadi guys, kita masih ada di dalam sini. Netanyanya lagi istirahat. Tadi kita baru aja nonton mermaid gitu. Mermaidnya padahal bagus banget, tapi kita nggak boleh nge-shoot video. Handphone aja nggak boleh dinyalain, geng. Hayu, geng, tebak abis ini aku mau kemana? Kalau kalian penasaran, tonton terus sampai abis ya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Dan sekarang kita melanjutkan perjalanan. Dan sekarang aku ambil makan es krim. Halo. Halo. Guys, kita sekarang udah sampai di Agrabah, di istananya Aladdin. Yeay. Mau lihat ya? Istana apa ini, Nyak? Istananya Aladdin. Tuh sampai sana kayak banyak banget gitu istananya. Ini kayak dibikin sama Disney-nya. Lewat sini, guys. Ini kayak si siapa tuh? Sini mah kalau mau kemana ya, guys. Ini udah ada nih Agrabahnya. Ini lucu banget. Harusnya tadi aku bawa bajunya Jasmine, tapi ketinggalan di hotel. Dan ini yang kayak wow. Kita mau naik karusel dulu, guys. Halo. Aku mau mineral 2. Nah, jadi sekarang aku mau naik karusel. Di dalam rumahnya Agrabah ini ada karusel, jadi aku mau naiki. Let's go. Mau naik nggak? Mau. Ayo.
See you on the next vlog. Guys, aku masih ada di Takeshita Street dan sekarang aku lagi ada di tokonya Cotton Candy, namanya jadi guys, aku masih ada di Takeshita Street dan sekarang aku lagi ada di penyewa kimono. Jadi nanti aku mau sewa kimono buat kita semua. Nanti malam bakal kita pakai untuk foto-foto. Yay! Itu deh yang kenapa aku pakai kimono, karena aku mau merasakan menjadi wanita Jepang. Ternyata itu enggak gampang karena ngap. Apa, Dek? Ngap. Ngap kan diikatnya kencang.